Ini pertemuan 8 ya, teman-teman. Iya, -teman? Pak. Oke. Hmm, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Pasti pada sehat ya. Alhamdulillah. 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 Semoga terus tetap disehatkan di tengah cuaca yang tidak menentu ini kemarin-kemarin hujan besar, sehingga besarnya ada yang kebanjiran. Tapi di Lembang sendiri kering, hanya mendung-mendung dikit, tapi tidak ada status air pun turun dari langit. Ya semoga tekan-tekan juga sama di sana, dimudahkan apapun kondisinya kita bisa berjuang struggle ya untuk menggapai keinginan kita, nabung sebanyak mungkin rekan-rekan yang saya hormati, malam kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar karya tulis ilmiah. Setelah di pekan kemarin kita membahas mengenai berbicara akademik. Ada beberapa hal kan terkait berbicara akademik yang perlu kita perhatikan dan saya lebih menekankan kepada aspek persiapan salindia karena persiapan salindia ini menjadi penting karena ketika presentasi yang dipikir pasti slide atau salindia dia. Tapi ternyata salin dia ini sering dijadikan sebagai alat supaya kita nggak ngapalin, nggak latihan ngomong gitu ya. Simpen we semuanya satu paragraf. Set, Jadi bukan powerpoint, power text. <laughs> ini yang menghilangkan esensi perkuliahan sesungguhnya. Baik itu saya sebagai dosen ataupun rekan-rekan dosen yang lain maupun rekan-rekan di sini ya. Jadi yang penting ah tampil ke kayak orang maca <laughs> di slide ya. Jadi ngelihatnya ke belakang gitu kalau lagi tetap muka. Kalau lagi online gini mah tinggal dibacain aja. Itu membuat diskusi kurang menarik dan juga tidak sedikit pun menambah pengetahuan, tidak sedikit pun menambah skill rekan-rekan. Yang ada hanya membuat capek aja ya, capek ngomong, capek bikin. Nggak <laughs> ada sedikit pun menambah skill. Padahal di kampus ini sarana yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum atau kemampuan berbicara akademik. Betapa sulitnya, bahkan skala seraja pun kesulitan untuk mampu menghilangkan penyakit berbicara di depan umum. Saya sudah pernah memberikan ya filmnya, judul filmnya The King's Speech, Nah itu silahkan ditonton kalau ada waktu. Nah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lebih serius lagi, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Di sini ada nggak yang pernah baca karya tulis ilmiah? Kang Andi, pernah baca? jurnal, Pak ya. Jurnal, pernah? pernah? pernah jurnal. Diminta sama dosen ya? Uh, sebelumnya kan saya udah pernah kuliah bikin skripsi. Oh gitu? Uh, perlu jurnal-jurnal banyak. Oh iya, jurusannya apa dulu? Biologi ya. Geologi, yeah. geologi. Oh sekarang ngambil STEMik ya, Eh, yeah. apa informatika. Dan itu banyak jurnal-jurnal dari luar yang uh, harus ditranslate ulang. Iya <laughs> jelas ya. <laughs> uh, karena penelitian-penelitian uh, dari sana tuh lebih banyak Pak. kok dari luar. Indonesia, nah. ya. mm -mm. saya juga sama dulu menyelesaikan studinya banyak mengambil jurnal. Jadi udah terbiasa ya dengan kreativitas ilmiah. Ya lumayan, <laughs> Kang Fajar gimana? Pernah baca jurnal atau karya tulis ilmiah yang lain? Waktu SMP pernah sih Pak bikin karya tulis ilmiah, cuma lupa lagi Pak. Oh iya SMP ya diminta ya, sama Pak. guru bahasa Indonesia atau guru IPA. <laughs> Indonesia sih waktu itu sama. Indonesia ya buat karya tulis ilmiah yang sederhana. Eh, Kang Erna pernah juga sering pasti ya. Iya, sering kalau di kantor itu untuk misalnya untuk kajian-kajian itu kan mesti punya referensi. Ya. Biasanya, iya. baca. biasanya baca ya. Iya, iya. Jadi memang beberapa di antara rekan-rekan di sini ada yang sudah terbiasa membaca jurnal. Tapi ada nggak di sini yang belum pernah baca jurnal ilmiah tuh kayak gimana? Cung, raise hand. Ada? Ada atau nggak ada? Atau gimana? Yang lain, <guruh> baru tiga orang nih. Uh, Teh Tiara gimana? Teh Tiara udah pernah? Pernah Pak. Pak izin ya Pak. Ini lagi di perjalanan. Oh iya silahkan. Menyimak. Iya dimaklum. Kang Rohmat? Lagi di perjalanan. Gimana Pak? Rohmat, gimana? Pernah baca jurnal-jurnal? informasi kalau baca dong. <laughs> kalau baca. <laughs> yang penting tahu ya. Ahmad, gimana Kak Ahmad? Pernah, Pak. Pernah. Pernah ya. Kang Deni tadi pernah? Kang Deni? Pernah, tapi cuma sedikit, Pak. Oh iya, cuma sedikit ya. Oke, berarti udah bisa kurang lebih tahu ya jurnal kemudian artikel ilmiah yang lain yang paling mudah adalah jurnal dan paling mudah untuk kita unduh. Bahkan di kampus pun ada jurnalnya apa namanya ya, barusan di-share sama Pak Hendra, jurnal khusus dari kampus Pak Hendra Gunawan yang mengelolanya. Nah, buat teman-teman yang membuat penelitian, mulai penelitian kecil-kecil, bisa tuh nanti dikirimkan naskahnya ke Pak Hendra, nanti dipublikasikan, dan itu menjadi kredit poin buat kita. Jadi kita nanti akan lebih mudah juga, karir ke akademisannya, melanjutkan ke magister, misalnya, atau mencoba untuk jadi peneliti. Gitu ya, rekan-rekan, mungkin su sudah pada e, pernah melihat ya, atau membaca jurnal ilmiah itu adalah salah satu bentuk dari karya tulis ilmiah. Tapi sebetulnya, karya tulis ilmiah nggak terbatas di jurnal ilmiah juga, buat yang pernah kuliah S1, ya, salah satu produk dari. Kreativis ilmiah adalah skripsi buat yang magister, tesis buat yang pernah doktoral, disertasi. Atau misalnya dulu ada yang pernah masih masih ingat ketika waktu SMP diminta oleh guru bahasa Indonesia atau guru IPA membuat kreativis ilmiah yang sederhana membahas tentang satu masalah. Masalahnya biasanya dikaitkan dengan pelajaran eksak kalau di SMP dan juga di SMA. Kalau yang di SMA sekarang sudah mulai ada pelajaran karya tulis ilmiah dan banyak lomba-lomba tentang karya tulis ilmiah. Tapi ternyata kita seakan-akan lupa esensi karya tulis ilmiah itu sendiri. Makanya di perkuliahan kali ini kita akan coba diskusikan terkait dengan karya tulis ilmiah pengantarnya dulu yang pertama sebelum kita akan masuk ke bagian kedua yang lebih ke dalam aspek teknis yaitu aspek kebahasaan. Kalau bagian pertama ini saya akan mengenalkan kembali, mengingatkan kembali kemudian memberikan sedikit ciri-ciri kemudian tujuan karya ilmiah itu apa saja dan itu akan menjadi fondasi berpikir kita bahwa ketika kita bikin karya tulis ilmiah itu harus punya prinsip seperti ini seperti seperti ini. Baru di pekan berikutnya kita akan bahas dari segi kebahasaannya. Bahasa apa struktur yang seperti apa yang harus kita buat dalam karya tulis ilmiah. Apakah sama menulis karya tulis ilmiah dengan novel dari segi kalimatnya tentunya berbeda. Nah, bedanya kayak gimana? Nanti akan saya sampaikan insya Allah di pekan berikutnya, Tulis ilmiah bagian 2. Tulis ilmiah itu merupakan bagian dari teks, teman-teman. Teks itu merupakan kesatuan bahasa yang berisi informasi. gitu. Teks nggak hanya terpatok pada karya tulis ilmiah, enggak. Teks juga bukan hanya teks berita yang panjang, ya. Cerpen, novel bukan hanya seperti itu. Rekan-rekan, kalau di jalan lagi di jalan, melihat baliho, melihat iklan-iklan, spanduk, caleg, ya, capres, itu, <Slsug> itu termasuk teks juga. Teks iklan namanya, hanya saja memang nggak banyak, nggak kayak kreatif ilmiah, nggak kayak jurnal gitu. Meskipun sedikit gitu, itu termasuk ke dalam teks. Pokoknya berisi informasi yang dihasilkan untuk mencapai tujuan tertentu itu disebut dengan teks. Dan teks juga nggak terkungkung pada teks yang tertulis. Teks lesan pun sama. Contohnya drama. Drama itu sebetulnya teks lisan yang ditulis. Gitu. Itu teks drama. Nah, karya tulis ilmiah merupakan bagian dari teks. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah pasti memiliki informasi yang lengkap dan punya tujuannya. Dan punya tujuannya. Saya skip yang tadi ya. Menurut Pak Abidin, beliau dosen saya di UPI, judulnya judul bukunya yang saya ambil teorinya itu kemahiran berbahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kata Pak Abidin, kalau karya tulis ilmiah itu punya empat aspek, empat prinsip, ya, bukan empat prinsip, empat aspek, ya, empat ciri dari pengertian ini yang teman-teman lihat. Kira-kira ada nggak? Bisa menemukan nggak empat kata kunci yang saya maksud? Silahkan, kira-kira apa aja nih dari teks dari pengertian ini, nih ya? Satu kalimat ini ada empat kata kunci. Yang pertama, dia membahas ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan. Hmm, disusun secara sistematis. 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 Bahasa yang benar. Bahasa yang benar. Bahasa yang benar. Baru nih. Satu, Satu lagi. lagi ya. <laughs> hmm, <Gak> ada empat. Tapi ada di sini, di sini cuma ya Pak? Tulisannya. Ada di sini. Tulisan ya. Sistematis. Yang pertama tulisan. Karya tulis merupakan tulisan. Berarti kalau tulis, jangan sampai kita menuliskan bahasa lisan. Beda loh. Menuliskan bahasa lisan dengan menggunakan bahasa tulis. Kalau bahasa lisan dan bahasa tulis perbedaannya, kalau bahasa lisan itu menggunakan intonasi, kalau bahasa tulis itu menggunakan tanda baca. Nah, terkadang kita ketukar mengucapkan secara lisan tapi ditulis, sehingga kayak kita lagi marah pakai tanda suruhnya banyak gitu ya kita ingin menegaskan sesuatu pakai huruf kapital semuanya, di bold gitu ya. <laughs> Padahal itu bahasa lisan yang ditulis, sedangkan bahasa tulis beda lagi. Kemudian ketika kita ngobrol, kemudian kita tulis itu berbeda ketika kita mengonsep terlebih dahulu dalam sebuah tulisan, gagasannya akan lebih runut dibandingkan dengan kita ngobrol. Kalau ngobrol kan terkadang dosen pun ngalor ngidul ya ngomongnya tapi kalau dalam bahasa tulis bisa mungkin memperhatikan pola penyajiannya yang sudah kita bahas di kalimat efektif dan juga di paragraf gitu. Kemudian membahas ilmu pengetahuan. Pasti ya karya tulis ilmiah membahas tentang ilmu pengetahuan dan biasanya ilmu pengetahuan yang dibahas dalam KTI itu lebih spesifik dan juga mendalam, bukan sekedar membahas tentang atau membahas secara umum tapi spesifik, IPA-nya IPA apa nih? Uh, IPA-nya di bagian elektro nanti elektronnya bagian sistem informasi, nanti sistem informasi membahas tentang apa ya dalamnya lagi ya lah, pokoknya itulah ya bahasa pemrograman nanti bahasan bahasa pemrogramannya membahas tentang C++, Python gitu ya atau mungkin framework Laravel gitu ya dan sebagainya lah saya nggak tahu <laughs> pokoknya sudah sangat spesifik disusun secara sistematis bahasa eh, maaf kreatif ini itu artinya ada struktur yang baku dan tidak bisa diganggu gugat beda dengan kita menulis karya yang lain bebas ya urutannya mau seperti apa tapi kalau udah membahas tentang karya tulis ilmiah itu harus sistematis. Kenapa harus sistematis? Karena karya tulis ilmiah merupakan sebuah cara menyampaikan cara menyampaikan ilmu dan ilmu ini berkaitan dengan nanti filsafat ilmu. Nah, ketika sudah ngomongin filsafat apa kaitannya dengan karya tulis ilmiah? Nah, filsafat ini menghasilkan pola-pola tertentu yang ternyata pola-pola ini bisa diterima oleh akal sehat dan juga bukti empiris. Sehingga ketika ingin menyampaikan sebuah ilmu, kita harus melalui proses tersebut. gitu Proses tersebut, proses apa yang dimaksud? Nah, proses dari mulai pengandahuluan isi, dan juga penutup. Di bagian pendahuluan nanti ada latar belakang, kemudian ada, bata, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, sampai kepada rumusan masalah. Kemudian mbak ada juga kalau di beberapa karya tulis itu atau di beberapa universitas itu ada namanya, aduh saya lupa ya, itulah pokoknya pengertian tertentu gitu yang dibahas. Masuk ke bab dua dari mulai kajian teori sampai dengan hipotesis. Nanti dimasuk ke bagian ketiga, yaitu, metodologi membahas dari mulai metode penelitian yang digunakan, kemudian subjek atau sampelnya, kemudian eh, lingkup penelitiannya seperti apa, kemudian membahas tentang analisis datanya menggunakan apa, sampai kepada bagian pembahasan dari mulai deskripsi data kemudian analisis data sampai hasilnya seperti apa baru masuk ke bagian ketiga penutup yaitu simpulan hasil penelitiannya menghasilkan apa dan saran kayak gimana bagian terakhir ada daftar pustaka sistematis seperti itu kurang lebih kalau dirangkum kreatus ilmiah itu hanya ada tiga bagian pendahuluan isi dan juga penutup kemudian menggunakan bahasa yang benar bahasa yang benar berarti kalau dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia bahasa yang sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia TBBBI, TBBBI tata bahasa baku bahasa Indonesia ada yang edisi kelimanya sudah bisa diunduh kenapa harus menggunakan bahasa yang benar ada yang tahu alasannya Halo. Saya mudah dipahami. Selain mudah dipahami, selain mudah untuk dipahami, kira-kira apa? Halo? Bentar, Pak. Lagi mikir. Oh, ya, ya. lagi <laughs> mikir. Kelihatan. <laughs> maaf, maaf. Selain mudah untuk dipahami, kira-kira kenapa harus menggunakan bahasa yang benar? Saya izin minum ya. Kedapura. <laughs> maaf. mungkin biar mudah biar enggak biar mudah sih biar biar enak aja Pak dibacanya Pak Bapak masih mute, Pak? Agar tidak terjadi salah persepsi. Tidak terjadi salah persepsi. Makanya kita harus menguasai dulu nih tentang kata, cara memilih kata atau diksi. Kemudian, kita juga harus tahu prinsip-prinsip dalam menerapkan, eh, dalam membuat kalimat supaya kalimat tersebut efektif. Kemudian, bagaimana kita memadukan dan menyatukan paragraf, dari mulai menyusun kalimat utama dengan kalimat penjelas, bahkan sampai menyusun para menggabungkan antara paragraf satu dengan paragraf dua, gitu kan? Nah, dengan kita udah tahu ilmu-ilmu tadi kita bisa menerapkan bahasa yang benar supaya tidak terjadi pertama yang paling utama adalah miskonsepsi. Seringkali miskonsepsi terjadi karena kesalahan memahami bahasa, kesalahan memahami kalimat atau paragraf. Kalau untuk jurusan informatika salah memahami paling aplikasinya nggak jalan kan, tidak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau misalnya bakalan terjadi bug. Bug-bug bakalan bermunculan gitu kan. Tapi bayangkan kalau misalnya di bidang kesehatan, seorang dokter melakukan penelitian, dan penelitian ini ingin dibuktikan oleh dokter yang lain, ternyata dokter tersebut menafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Dan langsung diuji dicobakan ke subjeknya, objeknya itu manusia. Apa yang terjadi? Nyawa bisa melayang. Oleh karena itu, sangat diperlukan bahasa yang benar. Bahasa yang benar itu sesuai dengan kaidah-kaidah dalam tata bahasa bahasa Indonesia. Dari mulai memilih kata, membentuk kata, kemudian membuat kalimat efektif yang saya berikan tiga cirinya itu ya. Logis, jelas, dan juga hemat. Kemudian kita masuk ke paragraf yang dua itu tadi, yang dua itu satu dan juga padu. Nah, dengan kita berprinsip kepada uh, tiga aspek tadi, kata kalimat dan paragraf, kita bisa membuat karya tulis yang benar. Tentunya, nggak luput dari kesalahan, ya. Pasti ada aja gitu, dan jangan lupakan tanda baca. Tanda baca juga penting, ya. Nah, ber berkaitan dengan pembahasan tentang ilmu pengetahuan, berarti karya tulis ilmiah itu haruslah ilmiah yang kayak gimana yang ilmiah itu ilmiah itu menggabungkan antara dua hal yang pertama rasional dan yang kedua empirik rasional ini berarti bisa diterima dengan akal sehat sesuai dengan pola kita pola pola akal sehat ya ingat ya bukan lagi ngantuk bukan lagi melayang tapi kita lagi cenghar gitu ya itu <tabih> kalau sehat kemudian digabungkan dengan bukti-bukti empirik bukti empirik berarti data-data faktual, data-data yang ada di lapangan. Nah, digabungkan gitu. Makanya kenapa karya ilmiah itu harus menyajikan landasan teori? Kenapa, cing? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? <laughs> ada yang Kayaknya tahu? kalau di landasan ya, ya. teori ada itu pak dasar-dasar empiriknya ditulis di situ. Ya lebih tepatnya dasar-dasar rasionalnya, dasar-dasar Rasional. oh. rasionalnya ditulis itu di kajian teori sehingga diperolehlah hipotesis kan berdasarkan buku-buku yang sudah saya baca berdasarkan teori-teori yang sudah saya kumpulkan ternyata hipotesis seperti ini baru hipotesis tuh. Oh, pola-pola pemikirannya gitulah. Kira-kira kalau kita bikin aplikasi menggunakan metode ini, metode ini bakalan jadi nih aplikasinya gitu ya. Tapi belum terbukti kan? Makanya kita harus membuktikan teori itu lewat penelitian yaitu melakukan uji coba. Nah, uji coba ini kan untuk menampung atau untuk mengambil baik sebanyak mungkin data yang sesuai kan? Nah, itu bukti-bukti empirik -bukti gitu ya. Kebayang ya. ya Jadi landasan ya, ya. teori itu untuk mengga untuk uh, untuk melengkapi bukti-bukti uh, rasional, sedangkan empirik itu didapatkan dari data-data yang dikumpulkan di lapangan. Sehingga terbentuklah ilmiah gitu, rasional dan juga empirik. Ilmiah itu menggabungkan antara pengetahuan bukti-bukti uh, uh, rasional, teori relativ kemudian bukti-bukti lapangan secara empirik diperolehlah il keilmiahan itu ilmu pengetahuan ya berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu ada sikap ilmiah ya ini sekedar wawasan aja ya pengetahuan punya ingin tahu memiliki sikap kritis terbuka beri jujur objektif nah, ini mah pokoknya ideal banget lah ya teman-teman bisa baca saya nggak perlu menjelaskan ini masalah sikap aja ya intinya harus punya pengetahuan punya rasa ingin tahu ini penting juga kalau kita nanti di semester 8 nggak punya rasa ingin tahu, nggak akan beres tuh skripsi. Bener nggak yang udah pernah ngalamin dia? dosen itu pasti nanya, masalahnya apa sih? Apa yang ingin kamu angkat? gitu? Kalau kita, Pak bingung, Pak saya nggak tahu masalahnya apa. Nggak ya, akan beres skripsinya. Karena kita nggak punya masalah. Kita, kita, kita harus punya rasa ingin tahu kan, agar bisa menghasilkan masalah. Kalau kita nggak punya rasa ingin tahu, masalah nggak akan datang. Dan juga masalah nggak akan selesai, karena kita nggak punya rasa ingin tahu. harus Maaf-maaf, oh, nggak ada suaranya, Pak, di saya. Memang nggak ada suaranya. Halo, halo. Ada. Nah, ini ada, Dari Pak. tadi. Oh, <laughs> nah, sampai di sini, teman-teman, tentang ini Halo? Ada? Ada, ada Pak. Ada, pak. Udah... Uh, tentang <laughs> ciri karya tulis ilmiah, uh, kemudian sikap ilmiah, ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjutkan, silahkan. Pak, jalan -jalan. mau bertanya pak boleh kadang kan suka bilang uh, karya ilmiah terus makalah atau jurnal nah itu tuh apa sih pak bedanya kan rata-rata orang ngomong makalah atau jurnal atau itu ada persamaan atau perbedaan nggak sih pak ya terima kasih Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya jenis-jenis ilmiah, -jenis tapi akan saya jawab dulu. Perbedaan antara makalah dan jurnal. Pertama, makalah itu hanya sekedar membahas secara konseptual aja. Biasanya dosen minta untuk memaparkan satu pokok materi. Jadi, dalam makalah itu hanya membahas tentang uh, membahas tentang topik-topik permasalahan dari beberapa artikel, dari beberapa sumber jadi isinya hanya kajian teori aja, kemudian makalah juga sebetulnya tugas sederhana untuk mahasiswa, untuk me apa ya, membahas satu masalah, kemudian ditinjau dari segi teoritis aja. Kalau nggak salah seperti itu, makalah secara umum ya. Kalau jurnal beda lagi, kalau jurnal itu ada, jurnal, ada dua jurnal: yang pertama jurnal konseptual, yang kedua jurnal hasil penelitian. Kalau jurnal konseptual itu mirip-mirip dengan tadi dengan makalah karena hanya sebatas pada penelitian lewat buku aja. Jadi studi pustaka. Ada masalah, masalah diambil, kemudian jadi rumusan masalah, kemudian dibahas, tapi bahasanya hanya sebatas pustaka aja, studi pustaka aja, nggak sampai penelitian di lapangan. Yang kedua, ada jurnal Hasil penelitian, nah, kalau jurnal hasil penelitian berarti isinya tentang hasil penelitian yang diangkat gitu. Bedanya apa? Bedanya lebih spesifik atau lebih komprehensif jurnal dibandingkan dengan makalah. Kalau makalah biasanya bisa diselesaikan dalam waktu satu minggu, tapi kalau jurnal biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Kemudian juga, jurnal itu biasanya merupakan intisari. Dari laporan penelitian yang tebal, misalnya saja skripsi. Skripsi kan hasil penelitian, ya? Benar, ya, Kang Andi? Ya, hasil penelitian kan? Nah, hasil penelitian yang tebalnya bisa satu rim, ya, atau seratus lembar itu dibuat di perkecil ukurannya atau halamannya, jadi sepuluh sampai lima belas halaman. Ini disebut dengan jurnal, jadi mini 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 laporan penelitian ya 10 sampai 15 halaman itu disebut dengan jurnal. Gitu. Kemudian jurnal juga bukan satu karya ilmiah aja, tapi kumpulan dari beberapa karya ilmiah yang memiliki topik yang sama dalam rumpun ilmu pengetahuan yang sama. Misalnya saja jurnal Informatika. Berarti untuk jurusan Informatika aja dari mulai sistem informasi terus manajemen informatika, kemudian teknik informatika gitu ya. Itu biasanya satu kumpulan jurnal. Eh satu kumpulan karya tulis ilmiah dari beberapa eh maaf, kumpulan artikel ilmiah yang sesuai dalam rumpun tertentu gitu ya tadi informatika. Isinya biasanya ada 10 sampai 12 sampai 15 jurnal eh 15 laporan penelitian. Oh, saya ulangi ya. Jurnal itu majalah majalah yang berisi laporan-laporan penelitian. Laporan-laporan penelitian ini biasanya 10 sampai 15 laporan dan jumlah halamannya terdiri dari 10 sampai 15 halaman. Nah, 10 sampai 15 halaman ini hanya versi mininya aja. Sebetulnya kalau kita ingin tanya kepada penulisnya, penulisnya itu biasanya melaporkan penelitian yang lebih tebal lagi. Gitu. Gitu mungkin. Pak. Like ya, ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, tadi ya tentang jurnal perbedaan antara makalah dan jurnal. Kalau makalah biasanya terdiri dari 8 sampai 10 halaman. Kalau jurnal dari segi banyaknya halaman itu 10 sampai 15 halaman. Dari segi isinya makalah hanya sebatas teoritis aja, konseptual saja. Sedangkan jurnal ada dua, ada studi pustaka dan juga ada hasil penelitian. Ini kita skip aja sudah dibahas. Ini juga sama sudah dibahas. Ini juga nggak perlu, nggak begitu penting. Ini juga sama. Oh iya, saya ingin menyampaikan juga tujuan. Tujuan KTI yang disampaikan oleh Pak Wardani dalam bukunya Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah itu ada empat, teman-teman. Yang pertama, untuk menyampaikan gagasan. Misal kita punya ide baru nih, cara yaitu membuat aplikasi menggunakan framework tertentu digabungkan dengan bahasa pemrograman tertentu yang belum ada. Itu berarti kita ingin mengembangkan gagasan. Tujuan pertama, yang kedua, untuk memenuhi tugas, misalnya, saya meminta teman-teman buat makalah itu tugas, atau nanti sebagai uh, syarat untuk memperoleh gelar akademik. Nah, itu untuk memenuhi tugas. Yang ketiga, untuk diskusi ilmiah, misalnya saja, rekan-rekan uh, ingin mengembangkan ilmu tertentu atau membahas tentang masalah tertentu. Masalah ini kemudian rekan-rekan tulis dalam sebuah makalah atau artikel ilmiah, kemudian teman-teman daftarkan tulisan itu ke seminar. Ada teman-teman pernah ikut seminar, mungkin ya webinar-webinar lah. Nah, webinar itu sebetulnya sarana untuk diskusi, dan yang terakhir, tujuan kreatif ilmiah itu biasanya untuk mengikuti lomba, mengikuti lomba yang bisa oleh oleh atau pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain gitu itu tujuan yang disampaikan oleh Pak Wardani dalam bukunya teknik penulisan karya ilmiah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu jenis-jenis karya ilmiah yang tadi sudah disinggung ada makalah ya untuk pemenuhan tugas tertentu makalah juga berupa artikel konseptual. Eh, maaf merupakan karya tulis ilmiah konseptual biasanya hanya membahas satu masalah ditinjau dari beberapa buku jadi studi pustaka. Yang kedua ada laporan penelitian. Kalau laporan penelitian berarti ya laporan hasil penelitian yang dilakukan. Nah ini juga bisa disebut dengan jurnal. Ini bisa disebut dengan jurnal. Kalau kertas kerja, jangan lupakan nih kertas kerja. Misalnya teman-teman KKN, KKN ya, KKN atau PPL. Kalau saya PPL ya, kalau rekan-rekan apa ya? Magang ya, Mag bukan magang apa sih kalau di bidang teknik kalau saya PPL jadi pura-puranya jadi guru gitu kalau saya tuh dulu waktu S1 nah kalau teman-teman misalnya pura-puranya jadi pegawai itu disebut apa sih PKO. PKL PKL ah PKL kita melakukan PKL selama tiga bulan kemudian hasil PKL kita kita laporkan ke kampus nah itu disebut dengan kertas kerja kemudian skripsi tesis dan disertasi itu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Kemudian ada yang disebut dengan KTI populer nih, teman-teman. Ada yang tahu KTI populer itu apa? Bukan yang di pengertian yang di sini, bukan ya. <laughs> Menurut teman-teman, kira-kira apa sih? Apa nih KTI populer itu? Ada yang tahu? Suara saya ada? Ada ya? Kayak majalah mungkin. Ya, kayak majal, kayak karya tulis ilmiah yang ada di majalah Turbus. Ya? Misalnya cara baru menanam, cara baru menanam tanpa menggunakan media tanah, pakai yang bulat-bulat yang kayak apa ya, kelereng-kelereng gitu, yang gel-gel gitu. Itu sebetul, itu diterbus dibacanya kita baca atau misalnya teman-teman hmm, membaca koran kompas. Ternyata ada waktu-waktu khusus loh untuk bisa minum kopi, nggak di awal, tapi ternyata di jam 10 gitu kan, di Kompas suka ada ya, suka baca koran gak sih? Udah lama nggak, Pak. Enggak, Pak. <laughs> Aduh, padahal Greto aja di Kompas. Saya, saya setiap hari selalu di Kompas.com. Kompas gitu ya, atau Republika, Tempo. Tapi seringnya Kompas karena banyak info yang bisa saya dapatkan. Itu biasanya ada beberapa FPI ya. Apa -apa, for your information gitu ya, kalau di IG. Kan suka ada ya aspek-aspek penting yang harus kita perhatikan atau ternyata ini memiliki manfaatnya. Nah itu disebutnya dengan KTI populer. Jadi karya tulis ilmiah sebetulnya serius, ilmunya benar gitu. Hanya disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dicerna. Jadi gampang orang awam tuh menangkapnya. Dan juga biasanya ilmu-ilmunya yang aplikatif. Bermanfaat langsung pada masyarakat. Gitu. Kemudian ada juga orasi ilmiah. Ini biasanya ketika ada wisuda suka ada tiba-tiba uh, profesor maju kemudian ceramah, nah itu disebut dengan orasi ilmiah itu. Terus jurnal di mana pak? Di laporan penelitian gitu Ya di sini ada yang bertanya ada yang ingin bertanya, ma'nggak? Kalau jurnal kalau dalam pembuatan jurnal kan kadang ada penelitian penelitian yang butuh biaya besar tuh uangnya dari mana pak? Ya itu kalau di kampus kalau saya sebagai dosen itu ada namanya eh, apa ya? Saya lupa kemarin baru baca. <laughs> pokoknya ada beberapa tingkatan, ada penelitian dosen muda, ada penelitian dosen menengah, terus ada hibah kompetitif, ada ini pokoknya hibah lah, hibah. Nah, hibah itu biasanya pemerintah. Nah, si sayembara ke kampus-kampus. Nanti eh, kampus-kampus melalui dosen-dosennya menulis eh, proposal. Proposal itu bab sampai sampai 3 kan ya. langsung sampai bab Nanti proposal ini diseleksi, kemudian yang lolos seleksi nanti dibiayai oleh pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, ada juga eh, hibah yang diberikan oleh lembaga CSR, nah, lembaga, lembaga non-profit, NGO Non-government organization ya kayak dari UNESCO, Unicef atau dari USAID gitu, itu biasanya memberikan dana yang banyak untuk uh, penelitian. Dan itu juga melalui rangkaian-rangkaian tertentu kayak membuat proposal, kemudian proposalnya diuji, disidangkan baru nanti lolos gitu. Misalnya dari situ dari pemerintah dan juga dari NGO yang saya tahu itu. Ada juga biaya mandiri. Biaya mandiri ini biasanya skripsi, tesis, disertasi. <laughs> Itu ya, benar ya? <laughs> Itu biayanya. Gitu. Asyik. Heeh, ini ingin bertanya, enggak? Enggak ada? Kalau oh, enggak ada kita lanjut. Tahapan ternyata nggak ujuk-ujuk bikin kertas ilmiah ya ketika kita ingin menulis skripsi misalnya kalau makalah bisa langsung jereng gitu ya nulis <laughs> so karena bagi-bagi kelompok ya jereng nanti kamu bikin pendahuluan ya saya bikin saya baca-baca buku aja ya nanti kamu bikin simpul aja ya gitu ya itu makalah kalau kata secara umum itu enggak nggak bisa seperti itu ada tahap persiapan nah tahap persiapan ini cari-cari masalah nyari masalah kemudian diselesaikan lagi ya bodor ya <laughs> kita nyari masalah gitu kemudian kita lagi sendiri yang menyelesaikannya ya kemudian kita kuliah kita yang bayar kita yang harus kerjain tugasnya saya juga sama saya yang ngasih soal saya yang harus meriksa dan ya, itu seru ganti judul ya dosennya marah marah judulnya. Aduh, oh, konyol ya. Ini salah, ini salah, ini salah, salah. Besoknya, kenapa gini? Itu kan kata bapak, oh ganti lagi. Wah, wow, pokoknya itu kebelit lah. Udah gitu kan kita harus cari kita masalah lagi kan? kan. Cari masalah. Terus kita sendiri yang ngebahas. Kita sendiri yang disalahin gitu ya. Wah, masalah-masalah orang ya. Aduh, aduh suka ketawa masalah itu ya masa lalu. tapi sebetulnya itu bercanda ya <tapi> dengan kita berusaha untuk mencari masalah, berusaha untuk menyelesaikannya. berarti kita berlatih untuk meningkatkan kemampuan problem solving. tahap persiapan kita <tapi> serius ya tahap persiapan itu mencari masalah, cari-cari masalah yang berkaitan dengan jurusan yang kita ambil atau berkaitan dengan topik yang kita senangi. Kemudian setelah itu kita menyusun bab 1 sampai bab 3. Bab 1 itu pendahuluan. latar belakang masalah, alasan apa? Kenapa harus menjadikan alasan? Loh. No, ini kan masalah. Kenapa harus ada alasan dia? nanti seperti apa kalau masalah ini diangkat harus ada dampak yang nyata atau burning isu udah dulu. Burning isu masalah-masalah yang lagi hot itu apa gitu biasanya dibahas. Kalau sekarang kan lagi-lagi hot-hotnya itu masalah tentang pandemi ya. Jadi apapun dikaitkan dengan pandemi. Pendidikan dikaitkan dengan pandemi, informatika dikaitkan dengan pandemi. Kan gitu pokoknya segala sesuatu dikaitkan dengan pandemi. Karena itu burning isunya. Kenapa harus burning isu yang ditonjolkan? Karena ya sebuah masalah itu harus bisa dibahas dan juga hasilnya itu bisa bermanfaat buat orang yang banyak gitu makanya mata persiapan penting setelah itu pengumpulan pengumpulan data kita nggak bisa sembarangan kan ya ah, jreng, kita penelitian <laughs> peneliti apa <laughs> kayak gimana data yang diambil kan nggak ya ada ada data-data yang harus kita seleksi nggak nggak semua data kita bisa ambil gitu dan itu gimana lewat seperti apa ya lewat persiapan sampai pengorganisasian, pemeriksaan penyuntingan ini juga tidak kalah penting. Kenapa karya tulis ilmiah sebelum disajikan harus disunting untuk mengetahui rekan-rekan ya, -rekan plagiarismenya kayak gimana? Karena ini juga tak kalah penting ya mengenai kode etik dalam penelitian itu ada. Karya tulis ilmiah itu harus lepas dari unsur plagiarisme. Dan rekan-rekan bisa cek karya tulis karya tulisnya ya atau karya-karya yang lain itu di Google ada plagiarisme checker itu nanti ada berapa persen sih plagiarisme kita gitu dari yang mulai gratis sampai yang berbayar. Baru setelah melalui proses pengecekan dari mulai plagiarisme kemudian karena baca baru masuk ke penyajian. Gitu. Lebih seperti inilah ini penjelasannya. Sampai di sini beres Keras, tulis ilmiahnya. <lumat> Jadi <lumat> ada nggak yang ingin bertanya silahkan ada kurang lebih 15 eh ya 10 menit lagi Pak enggak tentang ini umum ya baru masih umum. Belum nanti yang lebih serius itu di pekan depan membahas tentang bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Silakan, ada yang ingin bertanya boleh. Saya hey, mau bertanya, Pak. Boleh, Kang Fajar. Kan ketika kita bikin karya tulis ilmiah kita mengangkat sebuah masalah kan ya, Pak? nah ya. gimana kalau si masalah itu tidak ter tidak apa ya tidak sempurna gitu pas penyelesaiannya tidak sempurna itu gimana pak? Kau kita harus melakukan eh, apa eh, penelitian lagi atau gimana? Ya sebelum saya jawab, tak Andi yang udah pernah S1, gimana nih pengalaman? Ulang lagi pak. Waktu itu saya pernah uh, jadi percobaan pupuk terhadap sawi. Hmm. Karena hasilnya enggak sesuai, saya ulang lagi sampai hasilnya sesuai sama yang saya harapkan dan sesuai dengan data-data uh, empirik. Hmm. Kalau dosennya sendiri menghendaki penelitiannya berhasil atau enggak? Oh, kalau itu saya enggak nanya sih, Pak. Saya belum nanya berhasil atau enggak. Tapi saya usahain sampai berhasil sih. Gimana? Oh, Gimana? Saya Gimana? Uh, belum memastikan ke dosennya harus berhasil atau enggak. Cuma saya Pak, uh, kalau dari saya sendiri harus sampai berhasil. Karena secara hmm. dari datanya itu yang saya punya harusnya sih seperti itu secara teori. Dari hipotesisnya ya. Ya, hipotesis. kan kalau misalnya harus berhasil, kadang kondisi di lapangan tidak tidak sesuai gitu Pak sama keinginan kita. Nah itu gimana? Yang lain, sok sebelum saya yang jawab. <laughs> gimana ada yang punya pengalaman. Apakah pernah berhasil? Sebenarnya, idealnya apa adanya sih, sebetulnya. Apa namanya, penelitian hasilnya kan bisa dia, kita punya hipotesa, kemudian bisa saja hipotesa yang terbukti, bisa juga tidak terbukti, kan? Seperti itu, sebetulnya. Jadi, kalau menurut saya dan pengalaman sih, pernah juga ketika kita melakukan satu survei, gitu ya, teorinya kita harusnya dapatnya uh, survei. SDM tuh harusnya seperti ini gitu. Tapi kenyataannya begitu dilempar Questioner hasilnya tidak tidak sama yang kita ekspektasi. Tidak sesuai yang diharapkan ya. Jadi kan memang ada hipotesa yang terbukti dan hipotesa yang tidak terbukti kan seperti itu. Memang Secara maaf, ilmiah sih. Stop video dulu. Menurut saya sih seperti no, itu. Iya. No, 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 no. <laughs> ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya jawab. Nah, berdasarkan pengalaman saya berdiskusi dengan dosen, penelitian itu uh, sebetulnya ketika kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur, artinya kita sudah melakukan persiapan menjelaskan latar belakang sampai metodologi penelitian yang kita lakukan metodologi penelitian yang akan kita lakukan kemudian kita lakukan penelitian itu metodenya kita lakukan persis banget dengan konsep yang udah kita susun ya waktunya sudah kita tentukan persis gitu cek 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 ada suara saya ada pak ada pak yang yes. saya stabil jadi saya tutup hmm, videonya kemudian pokoknya sesuai nyeples banget lah dari mulai waktu penelitian Kemudian, kita metodenya eh, pas. Kemudian, data yang kita dapatkan ternyata sesuai, gitu ya? Eh, ternyata ketika diolah menggunakan statistik, tidak terbukti, gitu ya? Hipotesisnya tidak terjadi. Apakah penelitian itu dianggap gagal? Oh, tidak, penelitian dianggap berhasil. Nah, hasilnya ini baru hasil, ya hasilnya baru bisa dikatakan gagal atau sesuai dengan hipotesis itu. Idealnya, kata dosen saya itu penelitian emang sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi sebetulnya sebuah karya tulis ilmiah itu nggak hanya harus berhasil, Tid jadi tidak harus berhasil secara hipotesis. Jadi hipotesis kita tuh ah, kayaknya menurut teori itu benar deh, tapi ternyata pada kenyataannya salah. Berarti kan hipotesisnya tertolak. Apakah penelitian itu dianggap pegal? Tidak. Penelitiannya dianggap berhasil ketika sudah memenuhi persyaratan dari mulai merumuskan masalah, kemudian sudah sesuai dengan metode yang dilakukan, bahkan sampai tahap pengolahan datanya sudah sesuai dengan konsep yang sudah kita susun, berarti itu penelitiannya berhasil. Hanya saja hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis. gitu. Dan ini permasalahan yang penting juga ternyata ketika kita menulis karya tulis ilmiah kita sendiri yang menginginkan hasil yang ideal ya <laughs> saya sendiri ini Maya. ya <laughs> saya ingin membuat media belajar yang dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa eh ternyata saya bikin macam-macamnya pakai video kemudian video itu saya bikin wah pokoknya banyak gitu yang keluar ya eh ternyata anak-anak nggak -anak suka videonya <laughs> ketika saya pakai cara klasik ya Oh diajarin di ya dicerabahin, eh anak-anak meningkat gitu. <laughs> Tapi saya kesel gitu ya oh, ini apa ya gagal akhirnya uh, saya tidak berlaku jujur gitu ya uh, mengutak-atik uh, nilai gitu dan itu tidak dihendaki sebetulnya dalam uh, kredit Halo Pak, nggak ada suaranya Pak? Cek cek kalau nah, penelitian iya. itu menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti kita gagal, padahal tidak, penelitian itu berhasil, hanya saja hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, gitu idealnya seperti itu, idealnya, tapi kembali lagi kepada kebijakan kampus, kebijakan dosen pembimbing, apakah penelitian itu berhasil atau tidak, kemudian ketika penelitian tersebut gagal, apakah boleh dijadikan kasus ilmiah, atau penelitiannya harus diulang, nah Gitu. Itu bisa seperti itu. Biasanya mahasiswa tuh terganggu dengan hal yang seperti itu. Misalnya mahasiswanya udah sesuai nih menjelek sesuai tahapan yang disampaikan oleh dosennya. Bahkan sesuai dengan buku-bukunya ternyata hasilnya gagal. Nah, dosennya nggak mau gagal. <laughs> Bikin lagi gitu. Tapi ada juga dosennya, udah oh, enggak apa-apa ini gagal, apa-apa. Karena bukan bukan hasil yang di Halo, ada suara? Ada, ya, pak, ada ya, pak. Ya, bukan hasilnya yang diinginkan gitu, tapi prosesnya, proses penelitiannya yang telah dilakukan gitu. Dan ini lumrah bagi sebagian kalangan ya, ketika menghasilkan hasil yang gagal gitu. Itu lebih kepada kebijakan nanti di kampus dan juga kebijakan di dosen pembimbing. Tapi kalau menurut pengalaman saya, penelitian tersebut berhasil dilakukan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ada lagi? Gitu, Kang Fajar, mudah-mudahan tidak puas. Nah, terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Sama-sama. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan perkuliahan ini sampai dengan pukul 7 lebih 25. Saya ucapkan terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah berdiskusi, melempar pertanyaan, ataupun membantu untuk menjawab. Semoga di malam hari ini bermanfaat buat kita semua, buat saya pribadi, dan juga buat rekan-rekan saya. Mohon maaf bila ada jawaban saya ataupun penjelasan saya yang kurang puas, karena saya bukan alat pemuas. <girly> Silakan cari alat pemuas yang lain ya. Bisa baca buku, nonton YouTube, atau mendengarkan podcast. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Banyak, banyak, terima terima kasih. Jangan lupa abstain. Ya, itu dia.